Hadeh, benar-benar nggak kapok-kapok ya sama orang yang menyebarkan hoaks demi menjatuhkan lawan politiknya. Kali ini yang menjadi korbannya adalah calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dalam hoaks yang tersebar melalui pesan WhatsApp disebut bahwa Prabowo mendadak sakit setelah kampanye di Sumedang. Karena dianggap serius, Prabowo sampai harus dibawa ke RSPAD. Kabar itu langsung dibantah oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Afriansyah Nur. Informasi itu hoaks, tidak benar bahwa Pak Prabowo sakit. Pak Prabowo dalam kondisi sehat dan bugar, jelas Afriansyah. Bantahan juga disampaikan oleh Kepala RSPAD Albertus Budi. Tidak ada nama pasien Prabowo Subianto di RSPAD. Menurutnya, informasi tentang Prabowo dibawa ke RSPAD akibat kelelahan usai kampanye adalah kabar yang nggak benar, alias hoax. Afriansyah juga menjelaskan bahwa pada hari Rabu, Prabowo itu menghadiri Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Sorenya, Prabowo berkunjung ke Bursa Efek Indonesia. Malamnya, ia juga menghadiri acara Rabu Biru bersama anak-anak muda di Kemang Village, Jakarta Selatan. Di hari Kamis, Prabowo akan hadir dalam rapat akbar Partai Demokrat di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur. Isu kesehatan memang menjadi salah satu serangan terhadap Prabowo, karena usianya itu udah lebih dari 70 tahun. Para lawan politiknya itu menganggap bahwa Prabowo itu nggak layak jadi presiden. Mereka lupa kalau Prabowo adalah mantan tentara yang rajin menjaga kondisi kesehatannya. Yuk kita hentikan hoaks, utamakan adu program untuk menarik hati rakyat.